dia kan pernah lawan Pramit, pemain yang sama 3 tahun lalu. Nah, kalau dia 3 tahun lalu, kalau dia masih ingat dibandingkan 3 tahun lalu, apa perbedaan lawan pemainnya?前幾年也有這個已經變得那個對手，然後這今天比起來，你們有覺得有差別嗎？他們的球更有更兇，更有威脅性，然後自己今天在控制位置控制的不是很好，所以被他們刚开局下去的时候有点被压制住。 Mereka merasa hari ini mereka sangat bagus ya. Lawan dari lawannya sangat bagus dan mereka sendiri juga merasa kontrol bola hari ini dari mereka sendiri tidak begitu bagus. Sehingga itu di depan itu mereka banyak poin yang kalah. Mereka kan peraih medali emas Olimpiade, setelah itu mereka kan belum dapat gelar yang level tinggi lagi. Ada kendala nggak yang mereka hadapi untuk persaingan di ganda putra dunia? Mereka merasa kondisi saat ini masih belum seoptimal yang Olimpiade kemarin ya, sehingga itu mereka banyak membuat kesalahan dalam pertandingan dan agak susah untuk mendapatkan poin. Okay, pasangan ganda putra Indonesia sudah sering ya, menurut mereka yang spesial dari ganda putra Indonesia itu. 你们最近对上了很多组，印尼的男双队伍，你们觉得印尼的男双有什么特点吗？印尼自己啊，就是八届八跟女双都很好，反正就是相较其他国家选手来讲，反正比较接近的对手啊，很可惜都没有拿，没能拿下胜利啊，这方面我们还要再加强。 Mereka tuh kedepannya membuat persiapan tuh lebih ke bagaimana cara menghadapi atlet dari Indonesia yang begitu cepat. Ya, selesai. Oke.